Aduh, nggak ada execute pula. Kita execute aja gak sih? Nice. Gitu buat gajak. Rotasi kalian gak usah rotasi kanan kiri ya gajak, cukup farming aja di mid. Ini mati lagi ya guys. Dar di mid tank kalian gak ada yang buka, kalian mati sih, mati semua. Dar tunggu sini, balonnya mau datang pasti lewat sini guys, balonnya ini. Nah mati, nah gak dapet sih, mati aja cok. Ya ampun, aduh gak jelas banget anjir. Kita masuk ke dalam gamenya di sini guys, dan gua sekarang pakai Gakura di sini ya guys ya. Oke santai dulu, kita lawan Valir. Kalian kalau lawan Valir kalian langsung clear aja ya guys ya, soalnya kalau kebuk-kebukan tuh kalah guys, pukukan tuh kalah guys. Oh ini mau ngereset, santai aja tuh. santai, mati sini, mati sih, sikat terus. Aduh belum level 2 pula gua anjir. Santai aja dulu, santai, yang penting tigrelnya sekarat ya guys ya. Gak apa-apa, santai aja dulu. Gak apa-apa, itu juga setengah darah kok, anunya levernya guys. Santai aja dulu, santai. Ini ada flicker gak sih tigrelnya ini? Santai aja dulu, sikat tigrel, yuk sikat tigrel, ambil slidingnya, ambil. Nah mati nih, dah mati. Biar gak lama-lama amat ya guys ya. Nah, santai aja dulu, kita nge-clear terus, kita nge-clear lagi sampai level 4 guys. Kalian jangan main pukul-pukulan ya guys ya, kalau lawan Valir itu soalnya itu kalah guys. Kalian bisa cicil-cicil boleh, tapi jangan sampai apa ya, sampai mukul-mukul banget kayak gitu guys ya, soalnya Valir early game itu brengsek banget coy. Santai aja dulu, kita tunggu level 4. Kalian lihat guys, level gua sama level Valirnya guys, ini bentar lagi gua dapat minion satu lagi, gua level 4, gua bisa bunuh Valirnya nih guys. Nah ini santai aja. Oke, kita gocek aja dulu. Nice, mantap, mati. Aduh nggak ada backup pula, nggak apa-apa dah. Aduh nggak ada execute pula, kita execute aja gak sih. Nice, gitu guys ya, ini namanya outplay. Kalau kayak gitu gua gak bisa ngajarin ya guys ya, soalnya itu udah tergantung mekanik masing-masing guys. Oke kita balik pot, kalau nggak butuh banget buat rotasi kalian gak usah rotasi kanan kiri ya guys ya, cukup farming aja di mid. Ini mati lagi ya guys. Dar mantap kan guys, ini bisa. Nah ini fungsi skill 2 Kagura yang paling penting itu guys. Oke kita lanjut clear lagi, soalnya apa guys, soalnya offline kita itu nggak kalah banget loh, imbang lah pokoknya. Kalian jadi kalian nggak perlu bantu sampai bawah gitu, kalian cukup nge-clear aja terus coy. Nah kata aja sih, santai, gua tungguin ayahnya di sini. Mati nggak sih? Jangan bro. Aduh mati sih, sengaja gua guys, gua gak skill 2 biar si baratnya ngekill guys ya. Jangan nyampa pokoknya. Nah, kayak gini kita zoning ini aja, cedam. Nah, kayak gini santai aja dulu guys, santai aja dulu biar Valirnya tuh gak maju guys. Ini ada tigrel di sini, santai. Enaknya Kagura ya kayak gitu guys, skill satunya bisa open map, jadi kalian kalau semestinya gelap banget di mid, tank kalian gak ada yang buka, kalian mati sih, mati semua. Dar mati bos, mati juga gua anjing. Kemana timku cok, gak ada skill 2 gua guys, kalau ada skill 2 gua double kill tadi guys. Santai aja dulu. Nah ini mati guys, nice. Kayak gitu guys ya, soalnya ini Kagura ini paling enak buang nyolokil kayak gitu guys. Tuh ini ada ayahnya pula di sini. Kita balik aja,
Kita clear mic-nya, coy. Ini kenapa Xbox-nya kok kalah, bos? Aduh, cok. Apa nih? Set-setnya kalah semua, tower-nya udah jebol-jebol semua. Anjir. Dai. Padahal ada yang jelas loh. Bos. Inilah, kita balik dulu, guys, ya. Buka, nah, kayak gitu. Mati dong Angelanya. Tuh buka sendiri kayak gitu, bro. Tapi mati sama gua nggak apa-apa. Oke, nice. Apa-apa, guys, ya. Hyper tukar support nggak apa-apa sih. Mantap-mantap aja sih. Sikat aja sih. Aduh, mati dong gua. Mati dong gua. Setan barat. Kenapa gak ditelen ras barat? Tunggu sini nih, guys. Tunggu sini, Valinnya mau datang pasti lewat sini, guys. Valinnya nih. Nah, mati. Nah, kayak gini kan gampang, guys. Backup gua, bos. Ya elah. Gak ada yang lihat gua dah. 3-1 bisa mati loh. Wah, parah, guys. Parah. Cengap, enggak ada topi sih. Nah, kayak gitu. Kalian harus sabar juga ya, guys, di perang itu, guys. Jangan buru-buru keluar rimput ya, guys, ya. Aduh, flicker dia, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Bisa end. Mati nggak Harley-nya? Wah, Harley-nya harus dikejar nih. Aduh, mati Xbox-nya mati, bosku. Setan. Aduh, guys. Lihat map blok. Aduh, masa gua sih yang suruh lawan aja ini? Aneh banget loh. Gua suruh lawan Haya, guys. Aneh banget, anjir. Taga. Ini lagi, guys. Barat tank emblemnya tank. Barat hyper emblem tank. Kalian lihat, masih gak di clear bawahnya. Terus gua harus steady lane gitu sebagai support, terus offline-nya ngapain ikut perang terus. Kita harus kuasain sini ya, guys, ya. Kita harus dapat buff sih. Kalau farinya nekat-nekat, kita sikat. Nah, mati si Valirnya, guys. Nice, yang penting Valirnya, guys, ya. Kalian harus incer yang paling nyusahin di perang kayak gitu. Kalian harus incer yang paling nyusahin di perang. Ini aduh, coy. Nah, itu tuh. Gak dapet sih, mati aja, cok. Ya ampun. Aduh, gak jelas banget, anjir. Bisa-bisanya lo. Aduh, retrinya busuk banget guys itu, guys. Anjir. Kebanyakan nonton MPR, bro. Jangan kebanyakan nonton MPR. Adegan itu hanya diceru untuk pro player. Mentang-mentang di MPL ada hyper barat, lu ikut-ikutan top, bro. Aneh banget, bosku. Kasih gua aja nih. Tuh, gak dikasih pula. Setan. GG ini. Selalu gua dapet trio kayak gini, aneh banget. Gua katain dulu lah. Tentu kali gua, anjir. Nonton emang. Bukain jikat. Perang, cok. Bisa nih, perang, ayo. Ayolah, baratnya tuh depan nggak apa-apa. Keras kok itu lo. Emblem tank lo, padahal udah late game ini nggak bakal ada yang bisa bunuh lo. Tuh, ayo sikat terus, bakar terus. Nah, gitu kek.
Nah. Ayo gas terus, jangan takut. Jangan takut, ngaps. Ini buru-buru banget dah. Matikan lu. Itu namanya taktik maju mundur ya, guys ya. Taktik maju mundur. Santai aja, santai. Kasih gua buatnya. Nice. Ayo ini lagi sikat, sikat lagi, map. Aduh anjir, kenapa gak gua exit juga? Aduh anjir, anjir palirnya nyebelin banget, guys, anjing. Palirnya nyebelin banget, anjing. Palirnya nyebelin banget, kan, anjing. Clear aja, bos, clear aja. Nah, gitu kayak. Nah, mantap. Gitu. Tuh. Kena rumput hayanya anjir, gak kena execute gua, malah Harley-nya yang kena execute. Setan. Gak apa-apa guys ya, gak apa-apa lah. Santai aja dulu, santai. Yang penting dia balik dulu, santai, kita tunggu sini. Waduh, udah ketahuan gua anjir. Ini masa gua doang yang zoning kayak gini, bos? Oke. Wah lah, cok.